Belanja hari ini apa-apa, Bu? Beras, mentega dengan tepung. Kalau harganya, kalau beras berapa? 43. Baru yang lain? Kalau tepung 11.500, kalau ini yang mentega 8.500. Tiga saset, Pak. Harapannya ya, melalui program dari pemerintah provinsi, masyarakat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Dan harga kita hanya di bawah harga pasar. Ya Pak, ini kan untuk mengantisipasi kemudian ada yang beli dalam jumlah banyak, itu caranya seperti apa? Kita dibatasi. Penjualannya dibatasi. Orang tidak boleh banyak. Jadi dibatasi per bis, kalau dia ingat, paling banyak 4 saset ya. Kalau beras, 10 kilo lah per orang. Tempat lain ya, 1.005, gula paling ini ya 5 kilo lah. Kita antisipasi tidak bisa dipakai langsung ya, tidak dijual lagi.